semua, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Riri. Di video aku kali ini aku bakal nge-unboxing paket sepatu sneaker yang harganya super duper wow banget, yang harganya cuma 10 ribuan aja. Tapi sebelum aku buka isi paketnya, boleh dong yang belum subscribe channel YouTube aku subscribe dulu ya, channel YouTube aku di bawah ini. Dan klik lonceng untuk menyalakan notifikasi dan share ke sosmed kalian. Dan jangan lupa untuk like-nya ya, biar aku makin semangat nih nge-haulnya. Nah, ini aku beli dari satu toko aja nih, dari Marello Footwear. Nanti tokonya akan aku tulis di bawah dan linknya akan aku taruh di deskripsi. Dan aku kemarin beli 2 piece sepatu sneaker guys. Nih harganya murah banget, 10 ribuan aja. Aku langsung buka aja ya isi paketnya. Dan kemarin ini sepatunya udah aku share di instastory aku. Jadi buat kalian yang udah follow instagram aku, pasti kalian kebagian, nggak telat nih liatnya, pasti kebagian. Kita langsung buka aja ya. Sepatunya. Wow. Nah, di sini aku nggak dapet dus, tapi packingnya safety banget, nggak ada rusak-rusak nih untuk plastik depannya. Wow, ada dua sepatu guys. Kita langsung bahas dari sepatu yang cowok aja dulu ya guys. Nih, sini aku akan buka dulu nih sepatu cowoknya. Dia pakai plastik ini nih, klip gitu. Dan untuk sepatu prianya harganya dari 139.000 aku cuma bayar 15.000-an aja guys. Lumayan banget kan. Nah, ini aku akan, wow, keren banget guys. Tuh sepatunya. Kapan lagi ya kan beli sepatu sneakers yang harganya murah banget cuma 15.000, di pasar juga nggak dapet guys. Tuh keren banget ya. Ini tuh detailnya, sebenarnya yang aku pilih ini gambarnya di samping, tapi karena lagi kosong jadi aku minta tuker. Dikasih tahu sama yang punya all shopnya, katanya dituker aja gimana, yang penting warnanya hitam. Dan aku nggak apa-apa dituker, dan aku dapat tetap warna hitam nih guys. Tuh. Dan ini bahannya tuh kayak rajut gitu nih, untuk bahan bagian atasnya sini, bagian bahannya kayak rajut gitu tuh guys. Dan ini tebal banget, bahannya bagus, gak kayak sepatu 15.000-an tuh, keren banget. Dan ini aku ambil size 40 tuh guys. Baik ya. Ya, size 40. Ini aku detail bahannya cakep banget ya. Dan ini tuh ada kombinasi warna putih-putih gitu. Tuh keren. Dan sepatu ini tuh dia langsung masuk gini. Dan talinya tuh kayak kombinasi gitu. Tuh. Untuk bagian sampingnya, di tali sampingnya dia kayaknya di lem. Tapi lemannya bagus banget ya, nggak ada yang namanya lemnya keluar-keluar atau bikin berantakan. Ini bener-bener sepatunya lemannya bagus banget. Untuk detail depannya, tampak depan. Dan ini untuk tampak samping. Ini untuk tampak belakangnya. Tuh bagus banget. Ini sampingnya tuh seperti ini motifnya. Dan ini untuk depannya seperti ini guys. Tuh cakep ya, modelnya seperti ini. Dan untuk bagian belakangnya dia seperti ini. Dia modelnya, dia bahan belakangnya ini karet gitu. Dan karet ini tebel banget. Tuh guys, tebel dan benar-benar empuk karetnya. Ini sepatunya bagus tuh ya, bisa diginiin tuh. Bagus banget sepatunya. Tuh. Dan untuk satunya lagi, kita lihat ya. Guys, sepatunya tuh cakep banget kan. Kemarin siapa nih yang kebagian lihat instastory aku? Lumayan banget kan 15.000 dapat sepatu sekece ini. Kalau di pasar nggak bakal dapet guys. Tuh. Keren ya, ini lemannya benar-benar rapi banget, gak keluar-keluar sama sekali. Ini tuh harga normal 139.000, jadi wajar ya, cakep. Tuh. Dan untuk bagian atasnya dia sama seperti ini, karet juga. Keren ya. Dan sepatu yang kedua, ini sepatu aku. Ini aku beli kedua kalinya di toko ini, karena yang kemarin itu aku beli mystery box, dan kali ini aku beli yang benar-benar harganya miring banget. Ini aku akan buka nih paket sepatu aku yang kedua. Kita lihat aja ya. Dan sepatu yang pertama aku ini, yang di review yang ini, itu benar-benar enak dipakainya buat olahraga, bagus dan haknya juga tebel.
dan ringan, jadi benar-benar enak banget kalau dipakai. Guys, nah ini sepatu aku pengen warnanya yang kayak gini karena lebih netral, dan aku akan kasih tahu nih detailnya. Di dalamnya ada gini ya, biar gak bengok-bengok. Nah untuk detailnya, dia tuh modelnya jaring-jaring gitu dan jarang banget nih ya kelihatan. Ini aku lebih suka model sepatu yang seperti ini karena biar bagian dalam kaki kita itu ada sirkulasi udara gitu, jadi benar-benar bagus. Nah, untuk bagian detailnya seperti ini ya bahannya. Bahannya modelnya kayak bahan-bahan rajut gitu. Cuman lebih halus yang ini guys dibanding yang ini. Dan yang ini aku dapetin cuman harga 10 ribuan aja guys. Ya ampun, kapan lagi beli sepatu 10 ribu? Bisa kalian beli borong banyak. Tapi aku beli cuman 2 aja karena takut teman Riri yang lain gak kebagian. Jadi aku cuma beli 2 nih guys. Tuh, ini bagus banget ya detailnya. Warnanya tuh hitam sama kayak navy gitu, keren. Tuh untuk tampak sampingnya dia ada kombinasi warna pink-pinknya gitu. Untuk karetnya dia lebih ringan daripada yang punya pria ini. Yang punya pria ini lebih berat teman-teman, gak ringan sama sekali. Dan yang ini lebih ringan. Tapi aku lebih suka yang berat kalau sepatu karet kayak gini karena lebih awet ya. Cuma kalau buat dipakai cewek itu gak pakai susah-susah, cuma pakai jalan-jalan aja, jadi benar-benar awet kalau aku pakai sepatu gitu. Untuk detail sampingnya seperti ini, dia ada kombinasi warna pinknya ya. Tuh, untuk bagian depannya dia seperti ini guys, keren. Dan untuk bagian samping seperti ini, untuk bagian belakangnya kayak gini tuh, ada kombinasi bolong-bolongnya. Dan ini bahannya halus dan lemnya super duper rapi, lemnya nggak ada keluar sama sekali. Ini bener-bener rapi banget. Dan untuk bagian bawahnya telapakannya aku suka, dia motifnya seperti ini guys tuh. Bagus banget nih motifnya. Aku belum punya sepatu yang bawahnya motifnya seperti ini. Ini enak banget nih kalau dipakai buat kalau kena jalan-jalan yang berbatuan gitu. Ini enaknya dipakai, bagus. Nah untuk yang satunya lagi, sama kita lihat ya apakah serapi yang satunya lagi. Nah ini guys, sepatunya rapi banget, bagus banget, jahitannya rapi, lemannya rapi, dan tempelannya semua rapi ya guys. Walaupun harganya 10.000, ini benar-benar produknya kualitasnya oke banget tuh. Keren. Bagian belakangnya dia sama seperti ini. Bagian sampingnya juga dia sama seperti ini, dia ada motifnya juga. Nah, untuk bagian depannya seperti ini. Walaupun ini jaring-jaring, ini benar-benar dikirimnya super duper rapi dan enggak ada cacat sedikit pun ya guys tuh. Warnanya juga simpel, aku suka banget. Dan untuk bagian belakangnya sama seperti ini. Keren banget ya. Aku cuma beli ini harganya 10 ribuan aja, dan sepatu prianya 15.000 guys. Kapan lagi ya kan beli sepatu sneaker dan slip on harganya cuma 10 ribuan dan 15.000an aja. Dan buat kalian yang kebagian karena lihat instastory aku, jangan lupa ya untuk komen di bawah dan share juga ke teman-teman kalian untuk tahu nih informasi-informasi seputar diskon dari aku. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.